السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيملا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين مكبركونهมุกนี่จ้ะฮะมุกนี่บาเกนเนบล่ะmakna kata ambil atas turun bawah 16 baris ah situ qala al muallif rahimahullah subhanahu wa ta'alaونفعنا به وبعلومه في الدارين فالحواس خمس السمع والبصر والشم والذوق واللمسBarangkali kita tu buka di antara kho dia telah ha dan tempat sok tu jadi sin ha, jadi hak dia tu kho waw sok maka tu tu makna lain ha, barangkali yang betulnya ha waw alih sinitu dia fal hawasu khamsu harana tu kerana dia wayak dulu sebelum balik atas siapa dia wayaknya seperti mana dia kata dulu dan lagi katanya kata Syekh Najmuddin An-Nasafi dia kata wa asbabul ilmilil khalqi thalasun al hawasus salimatu nampak ha tu dia
Ha, boleh tu di sini juga kena jadi fal hawassu khamsun. As-sam'u wal basaru wasyammu wazauqu wal lamsu. Kata dia, maka bermula hawassu itu ialah limu. Ha, baca gitu. Apa al-hawas? Orang panggil segala perkara yang penyentuh-penyentuh. Itu dia. Jadi di antaranya sebab dan musabab nak dapat ilmu bagi benda baharu ni melalui salah satu daripada tiga sebab. Oleh itu di antara beza ilmu kita makhluk dengan ilmu Allah Ta'ala tu, ilmu kita makhluk nak dapat kena melalui salah satu daripada tiga sebab. Maka bila melalui di antara sebab, maka sebab dengan musabab, sebab dulu musabab kriya. Jadi baharulah ilmu kita tu. Ilmu Tuhan tidak berpanggil dengan tersebab daripada apa-apa pun. Itu dia beza. Oleh tu kita sebagai makhluk Allah Ta'ala nak mencapai ke ilmu yang nak dapat tahu apa perkara saja, tak dapat tidak kena melalui salah satu tiga sebab. Ingat baik. Ana di atas satu sebab kena setuh, kena jenis menyetuh. Nak tahu panah kena rasa. Nak tahu di atas masing kena rasa. Nak tahu kata dia sejuk kena rasa. Nak tahu kata benda tu suara sedap tak sedap kena rasa dengan dengar. Dan itu ke satu dia panggil al-hawassu, makna perkara yang penyetuh-penyetuh. Nak tahu kata benda tu panah tak panah, setuh. Bostuh, aduh, panah. Nak tahu kata benda tu sejuk ke panah, setuh juga. Haa, tu dia. Salah satu di antaranya. Yang kedua pula, al-khabarus sadiqu. Mana khabar yang benar. Salah satunya khabar mutawati. Mana khabar yang bertalu-talu menyebab boleh ilmu, boleh yakin juga. Dan sebab yang ketiga, al-aqlu, aqal. Sabit kalau orang akal tak sepenuh, dia tak boleh dapat tahu. Apa akal? Akal satu nur. Nah, orang panggil nurun ruhaniyun. Nur yang bahasa roh yahluf tu hal tak lesan ubari. Sabit tu kalau orang nur tu ceroh akal tadi. Kalau di atas orang tu nur tu tak ceroh mana, lama sikit. Ha, inilah mulah yah dia kelola kata otak habuk gaji. Ha, tu dia nah. Oleh tu bila di makhluk ada salah satu daripada sebab nak hasilkan ilmu, wajib dia kena belajar. Kalau dia tak belajar, tak boleh. Mana tak lepas tutup tasyarak, kena belajar. Kama dia, pihak tua kita, rahimahullah ta'ala, dia nak tafsir di antara baga-baga sebab yang tiga tadi. Oleh itu kata dia fal hawassu. Nah, kalau tak mengaji nak baca bab mana? Boh bagi tak tukar. Karena al khawas nama bagi orang hak yang tertentu. Supongah hak disebut kata poso orang khawas. Mana poso orang yang Allah Taala wi kelebih khah dia. Ha, itu dia.
Udah tu di sini bukan kehendak lagu tu. Sini yang nak kehendak al-hawasu. Mana kita tengok arti kata maka hawas itu makna segala pencederaan-pencederaan atau pencetuh-penyetuh itu ialah limu. Pertama, pendengar. Jadi sifat pendengar kita ni nak dapat tahu kata suara sedap tak sedap kena dengar. Nak pergi nyata kata suara sedap, nak pergi nyata kata suara tak sedap melalui dengar. Bila kita dengar, eh sedap suara dia tu, mana kena melalui pendengar. Oleh tu bila orang tak ada sifat pendengar, dia tak dengar, yakni dia tak nyata apa perkara hak bersakut paut dengan suara. Hak kita, adapun Allah Ta'ala, dia nyata dengan sifat pendengar dia perkara apa saja hak ada. Sama ada benda tu suara ko, tak suara ko, nyatalah Allah Ta'ala perkara tu dengan sifat pendengar dia. Adapun kita sebagai makhluk, Allah Ta'ala melalui sebab nak gi dapat nyata benda tu, derah kokoho, soro derah soro, soro sedap tak sedap kena melalui dengar. Tetapi tupai sebab telingu. Ha, oleh itulah biasa selalu orang tua dulu yang besar, kalau orang mari nak pilih menantu kita, orang jantan nak pilih menantu, dia sudah tengok telingu. Tamu sekali, tak sekali dia akan lain lagi. Kalau orang telingu ni lek bawah ni, ni lek belebeh ni, belebeh ni kalau pergi panjang molek lebih gapak sini, ambil lah orang tua menantu. Banyak ke belebeh tak nak panjang. Orang kalau belebeh pandak-pandak tak lagi ngaji setagi tu baik. Beruk pun tu kak. Dia mahu telinga besar ke banyak tak kan? Ha, kalau beruk biasa kena tak ambil. Payah jahkah palu. Orang kata naik bungah terbetih. Naik bungah terbetih. Cuba tengok bapa alih-alih. Sepamulah tu ni badai kita nak ulu telinga tu ni. Cuba tengok bapa alih-alih semua telinga tu. Bukan tengok. Ha, tengok mengaji lama tengok. Telinga banyak-banyak aja. Hak telinga kelak-kelak habis buat ada. Cuba klik tengok tak lagi. Hak dah mengaji mari tak hari tu. Klik telinga situ. Telinga pandak. Ni. Nanti. Ha, seperti imin ha. Tak imin ni. Telinga molek tu. Telinga hayat telinga molek tu. Molek bakar tu. Kalau telinga pesek rekok sepi. Tadi. Ngaji main wahyu benda halu. Mula lekat menyedam mula lekat. Ha, kebanyak ke. Sabit tu ada kata kalau kan jatuh mari minta anak kita, Yusuf tengok telinga dulu. Kalau telinga gaban besar, ambil lah dia kata. Orang yang tak derhaka sama sekali connect tadi. Kalau telinga, tak faham, makan ketuk tu. Ha, tu dia, cuba-cuba ambil. Ha, sekali lah, sekali ni boleh masa nak minta ke betina kat. Ada itu kan. Itu dia. Ha, oleh tu cupin telinga penting sangat. Ha, sabit tu lah bewok. Bewok hula tak dengar. Bewok hula. Dia boleh pergi cari makan, dia kejuk-kejuk ya. Nampak ya. Tak nampak, tak lari. Telinga tak dengar, cupin tak ada. Sabit tu jenis ular jenis bewok hak telinga pesen tak ada. Ya cari makan dengan lidah lah lah lah. Lidah yang tu cari lah lah lah. Bawa lidah yang tu. Cuba bewok dia dia kita tak dengar. Ya kejut nampak gitu je. Ya syarat telinga cupi ni. Tak cari kita cuba hirung telinga. Tak dengar dah. Ni telinga ni hebat besar ni. Ni penepih. Masuk serup masuk dalam ni. Nah, sabit telinga ni penting. Sabit dia cari beruk yang penting telinga. Beruk walaupun ekor tak boleh, kalau telinga cakoh nipis, ambil lah telinga beruk tu. Naiknya mudah.
Kalau telinga tebal-tebal ni pih lalu. Dia tahu ya besok lama. Terus. Satu nak goyak kata sifat pendengar. Apa sifat pendengar? Hak ni ta'rif sifat pendengar. Hak makhluk bukan hak Tuhan. Kata dia iaitu pendengar ni kuwatun. Dia panggil satu kekuatan. Kekuatan ni almarhumullah tak nebadan terjemah power. Kekuatan yang panggil power. Kuwatun satu kekuatan yang dijadikan pada telingu. Nah, sebut kata sifat pendengar benar baharu. Tuhan menjadi letak taruh di anak telingu. Asabik tu tekoh masyarakat mengaji kolosier dulu kan. Bokru kecek bakhu bak telingu. Kita semua ada orang panggil orang jia, orang panggil jia kehu. Waktu tu kalau kita cokeh kerak dengan benda kakak, ia bedah nak jadi telinga tuli tu. Sabit orang tak boleh cokeh korak telinga benda kakak. Takut dia kena di atas jia kehu orang tu. Boya, butuh boya tu habis. Sabit dia kena colak telinga benda lembut-lembut je. Ni corak telinga pai dengan paku pun masuk. Waktu pah betul telinga belabengih tu belabengih. Kalau itu sifat pendengar ni panggil satu kekuatan yang dijadi yang diletak pada anak telinga. Yang kekuatan ni lah yang mendapat dengan dia kekuatan segala suara. Benda jenis suara baru dengar oleh tu kita benda baharu. Syarat nak dengar kena benda suara. Lagi pula jangan jauh sangat dah. Kalau jauh tak dengar pula. Sabit tu telinga orang ni tajam nipis. Tengah telinga tajam jauh dengar dah. Orang telinga biasa bengar kat. Nurut tak mana tak dengar lagi. Hoi, hoi, hoi. Tak dengar. Gada-gada kena tupai benda baharu buh. Alat baharu ni. Buh lapung. Pasal orang panggil kekuatan tak urak. Kuah dia tak habis. Orang telinga tajam pak pop pop dengar. Sabit tu bak masalah dengar ketebuh ya syarat orang ahli jemaah kena dengar ketebuh. Tapi dengar kena dengar bil kuah. Bukan kuah lawa serah ada. Kita dengar kuah. Ada yang buat tahu kena kuah. Bibit kuah boleh kocek bagi jemaah. Kan dengar dengan kuah. Karena kuah dari situ dia kata dengar dengan kuah kekuatan lagu mana. Sekiru kalau tak ingat banget, dengar. Sabit tu orang mari duduk dalam masjid waktu hari jemaah, dia jenerah. Soh dah jenerah. Pasal sekiru kali tak jenerah, dengar tak? Dengar. Hati panggil dengar bil kuah. Lawa dengar bil pekli. Bil pekli panggil dengar dengan senguti. Sabit bak ketebah, apa yang tak kait syarat nak soh dengan ketebah bil pekli. Kalau kita tak sah pun. Boleh ke orang mustahil pada adat nak dengar dengan senoti payah. Tu orang dengar habis hawa dah ke jenera. Tu tak habis tak pakai. Sabit yang kait bil kuah. Kuah lawa bil pi'li. Bukan bil pi'li dia lawa pi'i mudarik pi'i mati dah. Mana dengar-dengar senoti. Itu bil pi'li. Lawa bil kuah. Ala kita raya. Sabit tu cara kita ni kita kena belajar pahal juga. Ya kata gapo. Jadi hak ni nak ayat kata ana tu. Hak ni sebagai melalu ku adat. Padahal bila sebut kata sifat samuk dia jemu perkara yang ada. Samuk ada benda tu suara tak suara sah didengar. Boleh kita nak dengar. Sabit tu dia mati kita dalam akhirat esok boleh nampak tengok dak zat tu ha boleh bawa ke ahli sun wal jamaah harus nampak tu ha bukan harus tengok tengok dengan nampak beza dua tu percaya tak percaya ke mana terkadang tengok tak nampak bila sebut kata nampak. Sabit kita tak faham sebut katanya syarat nak jadi saksi ialah kena
kena mata cerak, kena mata celek ke gitu. Maknanya jangan buta. Walau tuan mata katuk tapi nampak. So, hak tak say tuan mata celek tapi tak nampak. Buta je kau. Pipih saya tak? Kalau misalnya tujuannya, ha, bu, setengah-setengah dia kata anak, tekah kat nikah tu kena jeling tengok wali dengan atuk laki. Bukan. Tunduk tak boleh. Jadi mana saksi waktu menikah kena jeling itu? Tak. Tunduk tak apa. Arti orang tu jangan mata buta. Walaupun dia duduk pakai cuma mata gelap sekali pun ikut dia tapi tu mata celak. Tak apa. Ha, arti dia kena kenal, dia kena tahu tentu wali ni orang menikah. Walaupun satu hari boleh menjadi menyaksikan dua ni menikah sungguh. Itu je. Satu. Ha, habis kata dan yang dan pelihat. Pelihat mana sifat pelihat. Apa pelihat? Ialah kuwatun ini, iaitu pelihat ni kuwatun, satu kekuatan yang kata dia dijadi pada mata. Nah, ya kan sifat pelihat Tuhan letak pada benda baharu duduk di mata. Duduk di mana? Wallahu a'lam. Tak ada siapa dia tahu. Pelihat duduk mana? Maknanya duduk di mata. Tak tahu duduk mana, di sini ke, di hujung ke, duduk di mana, mata dalai ke. Nak no, orang kata sifat pelihat duduk di mata. Sabit kalau orang okay, mata tak ada, tak nampak kan? Tak nampak dah. Sabit tu bu pelito kita hebat ni. Ada satu sahabat Nabi Abu Qatadah. Mata dia tajir. Tu hewi ke dia, mata dia tajir. Nah, 10 batu tepat jalan yang nampak dah. Tajir mata dia. So, kata telinga tajir. Duk 10 kena pergi dengar dah. Kata telinga tajir. Kalau terhawi kita mata tajir gitu, seperang tengok ke betina semua. Kita suka-suka kita tengok ke betina. Pakai ruang ada galapin apa? Oh, hijau. Saya tak wik kita. Wik kita selewat tabuk habis. Tuhan nak wik perkara tu kepada orang khawas pada dia. Supaya orang kasyaf, supaya Imam Hanafi. Imam Hanafi, sabit tu Imam Hanafi tekah mula-mula dia bertuah masalah dengan dia tak sama. Kerana dia tu tahu ilmu kasyah dia. Sehingga dia duduk semaya, dia tahu dah. Tak kosong nama tu. Lalu dia minta berdoa ke Tuhan. Tuhan hapur sifat kasyah pada aku. Pusok. Kalau tak buka kasyah tak sayang orang dah. Mana dia membibik harta mari, kuasa saya nak wui. Lepas kita nak ambil ke mana? Ha, sabit tu kita tak boleh tahu perkara tu, boleh tahu perkara tu, susah kita bersayang nak bersayang tak boleh. Lebih lagi kita nak makan nasi di kedai. Saya lalu, kita tahu habis mulut tak sayang nak wui boleh. Okay, saya? Okay. Tiba-tiba saya, tak apa makan juga, kita pun selakah makan juga. Ha. Jadi kalau kita tahu hati kita usah. Sabit tu saya tak boleh tahu lah hati ke sosok. Kalau boleh tahu kasyah lagu tu, sabish, tak sahaja lah kita. Sepengah laki bini ingat je mustahil pada ada anak seni semua nak duduk kasih semua. Okay, terkadang lagi buci. Bini terkadang tak kena kita ada. Tak tidur semua. Saya tidur dengan kamu tak sikap ke sana. Itu sudah. Ni sabit tu saya tak wih sekarang. Oleh tu dia antara sifat pelihat hak benda baharu. Hak dia kira benda baharu ni. Satu kekuatan yang Tuhan jadi, Tuhan letak. Letak di mana? Letak pada mata. Lepas tu di mata sebutir ni duduk di mana? Wallahu a'lam. Hanya bertepat di mata. Lepas oleh tu, orang di antara ilmu kaji, ilmu tiasat, ilmu sains ni, dia duduk kaji. Dia tahu duduk orang mana. Tak boleh tahu. Supaya tu juga.
Hikmat teh tak boleh tahu masalah nisai madu. Nisai madu mari mana? Tubik mana? Pia tahu. Ani ya biasa dulu ya tidak biasa makan bunga dulu. Lepas tu bapa nak tanya sikit. Ni saya madu duk Fati tengok tubik mana saya madu. Kok punggung kau, kok mulut kau, kok sayap kau, kok mana? Ha? Ha? Ha, dia pergi ambil barang eh. Jadi menisai tu mari mana? Ha, kan Tok Imeh? Tok Imeh jawab kali Tok Imeh. Telinga orang lain. Mari ke mana? Hak tu yang giamik, yang giamik mak bunga ni saya terjadi tubik mana? Ha tak apa. Kenal mak dalam tu tu mari mana? Masabik tu lah. Buku ni saya madu. Saya tak tahu mari mana. Masa Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman dia tak leh. Dia tanya madu tak jawab, ni saya tubik madu. Dia murih. Madu tak aku buat tak sejawab. Dia ambil madu buh dah jebur. Pekuk. Duk perhati nak tengok tubik kat mana. Fat jenerah. Jenerah Nabi Sulaiman lepas khabar tengok, ha ni saya madu ada. Dia tak tahu juga. Asabik dalam kitab fiqh ia katanya madu bagi lebah ni tubik di mana tak siapa tahu. Sekira kalau tubik kok punggung. Asal kaedah tiap-tiap bara tubik salah satu di perua jalan kecil jalan berak najis. Kaedah. Kaedah asal bara tubik kok salah satu ruas jalan najis. Ha? Koru-koru maknanya. Asal kata bila tiap benda tubik salah satu di perua jalan yang najih. Situ dulu. Sabit dia mau tanya, eh kita duduk dia-dia tubik nasi dua toko kok gitu tu. Najih nasi tu. Ataupun duduk dia-dia tubik di atas telur roti. Kok punggung kita pluf. Kulit tu najih basuh. Kalau tu kerah molek telur dia makan. Ataupun kita tekmi duku, kita berok tubik warna aku roti. Misalnya, mulut warna aku. Kulit yang nanti, basa-basa belum pakai sidar ada apa. Tapi, eh? Butir basa boleh tak apa. Butir kerah, ha, tak apa. Tak apa. Ha. Tapi nak basuh dulu lah. Ajalah-ajalah dia panggil kopi. Kopi dia buat sedap nama tu. Tapi dia buat apa ni musim makan tak. Lepas tu musim berok. Lepas berok tu ambil butir basuh. Ha. Orang pernah tanya tua guru kita bapa setelah semanja pergi di bakok. Bapa tanya apa basuh dia tak basuh. Pasal tak apa. Ajalah. Ha, pauleh tu tempat nak jawab sini lah. Jadi sekiranya kalau nisai tubik daripada salah satu daripada dua punggung. Ikut jalan berok, jalan kecil. Nisai masuk kawai di maaf. Kalau tubik kau mulut, tak ada gapo. Kalau tubik kau sayap, tak ada gapo. Ini tapi teh tak boleh tahu. Macam itu lah. Oleh tu sahabat tu lah di dalam kitab. Kita nak tutup belajar ambil tahu kena benda yang ma'qul. Mana benda yang ma'qul? Yang benda yang diizinkan oleh syarak suruh tahu. Kalau benda yang syarak larang tersebut tahu, haram mengaji. Mana? Bak roh. Roh haram nak tutup cahaya ketih hakikat roh. Mana syarak tak beri. Sabit tu satu ketika orang Amerika. Dia nak tahu kata roh tu hawi kepada manusia ni pesi mana. Sekiranya tak izin we pandai kaji bak roh tak mati di dunia orang kaya. Dia beli roh boleh, nak beli dia beli boleh jebur, boleh. Tak mati semua.
Debel orang hidup pakai mak. Dan satu ketika orang Amerika tu, ia buat cumi terbatu. Bos, siapa nak mati, ia pekuk katut, terpecah, tak boleh tengok. Asabik itulah benda tak boleh tahu, tak boleh kita belajar. Dengan sebab itulah dia kata, wa yas'alunaka 'anil ruh. Selagi menanyu mereka itu akan dikau daripada haru Muhammad. Lepas tu mu jawab lagu ni Muhammad lah. Kul hiya amru. Dia panggil kul hiya. Dia panggil kul hiya. Dia panggil kul hiya. Kata Muhammad, hiya iaitu ruh ni, min amri rabbi, daripada kerja Tuhan. Lepas gitu ya. Masabit tu nak royak terbijak tak bijak. Ish, boleh pakai juga untuk menuju. Dia panggil puak. Orang panggil, maksud dia kata puak, rohban dia. Satu mula dulu, orang setelah Nabi dia mengaku yang Nabi pula Rasul. Di atas mari daripada puak Yahud, puak kafir musyrik yang duduk di Mekah ni. Pergi di Syam. Menyekhobar tadi Syam tu. Ada di antara puak-puak Yahud, puak kafir yang bijak. Ia kanya kata ada orang yang mengaku di Mekah orang muda yang kata yang jadi Nabi Rasul. Ia temu klik tanya ke dia tiga masalah. Kalau dia boleh jawab semua, bukan Nabi bukan Rasul. Kalau tak boleh jawab semua, bukan Nabi bukan Rasul. Kalau dia boleh jawab ratik, tak boleh jawab ratik, tu Nabi dan Rasul. Dalam satu waktu dia pergi klik tanya Nabi tiga kali. Satu je kita tanya Nabi, ha masa lepas mari dah. Beratus-beratus tahun. Wa ashabul kahfi. Nabi jawab boleh. Padahal benda tu dulu pada Nabi lagi. Dan tanya bahazul qarnai. Zul qarnai ni pio. Orang masa dulu. Ia jenis tanduk. Satu lagi orang panggil Luqman. Luqman Ibn al-Hakim ke? Dia tak silap orang masa Nabi. Dia tu tak silap orang masa Nabi Daud pun dia. Dia dulu Nabi Daud lagi. Dia. Kalau ada Nabi jawab boleh. Akhir sekali dia tanyanya ruh. Nabi jawabnya kul hiya min amri rabbi. Min amri rabbi. Iaitulah kerjaan Tuhan aku. Lalu itulah yang kata Puan Ibn Syirikin kata betul sungguh. Tu Nabi dia pula Rasul. Itu tak usah kacau tahu. Satu lagi hakikat tu. Sabit tu tak boleh kita makhluk, kita hamba nak mengaji hakikat tu. Tak boleh. Nak kenal tu dengan sifat-sifat dia. Kita mengaji sifat dia. Sabit tu ta'rif pada ta'rif berikan dengan sifat tu. Orang tak panggil ta'rif bil haddi, ta'rif bil rasmi. Nak ta'rif bil haddi mustahil kerana benda tak ada hakikat. Sabit orang mengaji bab ta'rif tak ada ilmu mantik je bahas lalu. Pahulih itulah tujuan bapa nak sebut-sebut bertinggi sikit ni. Bapa nak report kita semua mikir betul ni. Mikir kata kita hasrat tu gula ni habis lah. Super bapa ni. Kau duk gusing sore. Duk tengok orang mengaji sekarang tak kira lah pelajaran tak sepuluh kita dulu. Ilmu mantik kita tak mengaji. Ilmu ma'ani tak mengaji. Badik tak mengaji. Apa? Usul fiqh tak mengaji. Kuwa'in fiqh tak mengaji. Ilmu aruk tak mengaji. Ilmu fara'id tak mengaji. Ilmu nahw tak surah tak mengaji. Apabila tak mengaji perkara tu nak ambil ketiga pun. Budak lah ni pergi duduk ponok mustahil pada adat nak jejak 10 tahun tak ada. Terkadang orang tua ke hatta tekah masa dia duduk terbulah. Boleh dengan terbulah dia putih ngaji. Orang tua pun buat kelik kan. Saya nampak juh tau. Nak buat kelik naiknya kali dengan dia. Ni orang tua lah ni. Pah, nak ambil keti ke mana pak ilmu. Kena orang abang rakyat ni. Apa bila gitu tak imek nak baca kitab tua ke mana.
Lama banget masa berapa dah lagi tak ada baca kitab di sini dah. Ceramah saja. Jadi suku Malaysia. Bila ceramah kau, jepuk ikut saya. Jepuk kau tu jepuk kau ni jepuk hadap mana. Kita tertinggal malah. Dia payah baca kitab ni. Kitab jatuh huruf jatuh nak ikut mana. Ha ni mikir kita ramai-ramai lah. Kalau anak kita ada berdoa lah. Ngaji lama pondok. Habis. Ha tu dia. Dan kata dia ha. Dan apa kata dia yang satu kekuatan yang dijadikan pada mata yang mendapat dengan dia dengan kuah tu lah segala warna dan segala rupa-rupa. Sabit tu nak nampak tengok kena benda bersecak-cak, benda tak ada cak tak boleh. Dan benda mesti ada rupa-rupa, tak ada rupa tak boleh. Dan umpamu keruanya dengan rupa ada warna. Gapo ada mage. Rupa surah warna lagi hayula selagi. Ah sabit kita kena kenal. Hayula hayula sebut dalam ilmu makula, dia panggil benda yang mage. Supo kita khabar, sebut tawa wa boleh mage lagu tu. Surah ni rupa mage dia. Mage panggil apa panggil? Bag. Gapo panggil? Mage ni gapo tak imej panggil tu. Mage. Ah supo tu mage 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 kereta dah. Kerako. Ah kerako kata dia. Kerako. Habis dia mengata lembu tinggal kerako tu. Sabik kita bila sebut kata lembu rupa tak nampak dah. Nampak dah rupa dah. Nampak rupa sudah. Oh mage dia besar mage halus dah. Ha kenal. Patu warna. Kalau itu seumpama keduanya mage panggil hayulah. Dia lagi tak makulak. Lepas kalau tak ngaji makulak nak reti kot mana. Ha tu pun kerako wa. Kerako wa. Lepas wa kerako tak sama. Kerako wa boleh lagu tu. Kerako wa layar sapi lagu tu. Ha tu pun kerako. Kalau itu kerako boleh tengok. Boleh tengok mata. Itu di antara benda baru. Kalau kita nak tahu kata cak hijau, kena dengar tengok. Nak dengar sedap tak sedap dengar, telinga. Boleh tahu tu memang kita dengar sudah. Tahu kata, oh sedap. Asabik tu dengar khobar gerayak, dengar tengok tak sama. Gerayak besar ni tak besar apa. Lebih lagi benda terlucu. Oh. Eh kawan Allah, saya lucu tu. Besar lucu tu. Kalau tak orang kata besar, hak boleh dah orang kita tengok. Hak tu ikutlah gapo-gapo sabit orang tua dia cekonyo. Pise gapo hak saya. Beruk gapo saya beruk apa? Oh saya mampulah. Saya pise buruklah. Geruk saya buruk. Satu so, juga benda hak kita tahan gapo ikutlah kalau ikir gak. Hak besar hak lucu tu besar. Hak boleh tak besar. Eh, besar lucu lo. Pegang tak ada beruh. Besar ni macam betul. Ikut yang nombor satu besar mana pun. Pasal kata tak tengok. Ha, sabit tu dah. Kata dalam syair, tasma'u bil mu'id khairu min antarah. Dengar orang nama mu'id terlebih, terlebih baik pada tengok upo. Hanya inilah ada cerita almarhumul padaknya kita buka. Mula padaknya Mekah, ia tua daripada syekh. Yasin Al-Fadani atau Syekh Yasin Al-Fadani di Indonesia. Syekh Yasin ni bijak tak bijak. Telingo dengan wito. Mata tengok sak kobah. Tangim ngare. Mulut sak jurak bro bro bro. Tok. Oh ya. Sebab tak boleh. Tak kaki lima. Ya boleh anak kecil. Anak jatuh. Ya ke jepuk pada Mekah kita suruh buka mulut anaknya. Pada siapa? Pada kelola. Ni dah panggil saya Yasin ni. Namu tu eh. Ya jawab atas mana? Tasma'u bil mu'in khairu min antara. Dengar tu eh. Dengar tengok tu eh. Tak sama tu. Tengok tu eh. Tu tak lahan oleh. Aku dengar hebat. Ah pada tu celaka.
Bahkan marianya pada kita ni tak leh. Ya balas leh. Eh bijak pada. Pada pun naik atas mana budak. Saya asyik akik anak ya lah. Lepas tu pada tanya, pas lagu mana nak buat lagu mana ni? Nak buat orang besi mana ni? Saya asyik kita nak minta lah orang anak Muan Alim Sah. Cih! Buat nama Alim Sah. Gingok. Dia sama reti dua tu. Natu yang dia cik maksud lagu tu. Genu kecek betul. Ya pak adik tak ada wayak. Bo sudah makan nasi tua tanggung aku nak wayak. Kanok ki kata nak buat gapo alih besar macam ni. Aku nak buat alih kecil. Apa? Tua kecil alih. Dah. Buat nama tua besar berjanggut nak mati baru alih. Oh lagu tu. Ni bijak pak adik. Pak adik ni bijak. Ih. Sambil tu babo dengan pak adik walaupun tak dengar dia pun. Bijak pak adik. Saya asing kata minta buat alih besar. Push. Buat nama alih besar alih kecil. Saya asyik kerti sama itu orang pergi. Hak budak ni tak faham. Kok mana? Dia meminta alih besar nak alih kecil. Ya raya. Kanak ke aku. Kanak ke alih kecil. Ini tuan kecil lalu alih dah. Ha. Ni budak pak alih mula panah macam kita dah. Ni tuan nak masuk kubur tak mana lagi. Buat mana? Ha ni. Bijak pada. Dan pecium. Apa pecium itu kuah yang dijadi pada hidung. Sabit pia tak siung dengan telinga ada tak? Tak ada dah. Siung dengan hidung dah. Siung dengan hidung. Cuba. Cuba buat hari nak siung sedap dah. Cuba nak siung. Apa pia siung dengan telinga ada? Ada. Hidung ni. Siung dengan jari. Tak ada. Siung dengan jari. Oh, kurang sedap eh. Tak ada. Dengan hidung. Dan suruh dia tersifat pecium, tu dah taruh di hidung. Taruh mana tak tahu. Sahabat tu bila sumak lubang hidung, tak bau. Ketak hidung. Ha, tu dia ni tu hewat taruh kekuatan di hidung. Ha. Ni nak yang kata salah satu tu hewat perkara royak saja ulama takrif Tuhan Taala letak di hidung. Tapi di mana tak tahu. Kalau tahu kata sifat pecium di tempat tu, terjaga tempat tu. Ini tak tahu. Pakek setahu mana pun, hitir setahu mana pun, tak tahu duduk mana. Itu dia. Yang kekuatan mana? Yang mendapat dengan yang kekuatan segala bau-bauan. Dan peraso. Ha, peraso. Peraso. Peraso panah, peraso pedih. Apa ia itu peraso ni? Kuah yang dijadi pada lidah ni. Sabit tu lidah orang lama ke lama jadi tak ada rasa. Eh sudah. Apa bila orang remeh tak imeh? Orang panggil tak berasa lalu makan nasi. Bahasa pahit tu hewi kurir yang panggil sifat rasa tu. Sabit dengan lidah mulut dah. Rasa, tengok. Sebut kata rasa kensum, lagu tu. Paprik, lagu tu. Gula, lagu tu. Singir, lagu tu, hewi. Ni satu perkara yang kita ni tak akan boleh begitu kaji. Tu je. Sabit dia tu yang di lidah rasa kat. Was tak was sepuk dah. Sabit tu ingat lah, kalau kita semua ni kalau tak lalu makan gapo, ambil doa ni. Baca bismillahilkabir, auzubillahilazim. Baca tu bismillahilkabir, auzubillahilazim. An irkin na'arin wa min harrin nar. Baca tu. Baca doa tu. Kalau orang pesen demi payah hengo, demi pelu tak lalu, baca doa tu. Bismillahilkabir, a'udzubillahilazim, min irkin na'arin wa min harrin nar. Siup. Siup lah air ko. Kalau anak kita demi siup lah yang makan. InsyaAllah. Hak tak lemah-lemah ke apa, segar klik. Makan dia lalu klik. Dia terkatuk sumak jalan dia. Ha, ingatlah kalau kita makan tak lalu, tak sedap lidah mulut, baca doa tu.
Bismillahil kabir a'udzu billahil azim min 'irqin na'arin wa min harin nar. Hangut saja ha, tulis dak ha lagi ni. Tak ingat. Ah, nanti tulis tak lagi. Nanti apa tulis eh? Ani mulah bana wadai kelolah dia. Dia kata orang mengaji ni bahannya supaya nak ikat-ikat. Orang ikat-ikat nak cedek ke apa? Sape, bau kain. Kan dia buat berikat. Ni sape tak bawa. Bau kain tak bawa. Bekas berikat tak bawa. Pak nak buh tak apa. Boleh telucuk berat. Telucuk sangat tidak? Haa, telucuk nanti nak tanda lagi dah. Mudah-mudahan boleh ada email tulis. Baca bismillahil kabir a'udzu billahil azim min 'irqin na'arin wa min harin nar. Habis dan kata dia Tuhan letak pada lidah yang mendapat dengan kuah ni segala rasa manis, masam dan lain-lain. Pedah dah. Pedah, manis, masa, tawa, mana? Lidah. Ada orang rasa dengan tangi. Leposo sabit, leposo harus. Orang yang tujuh masuk, sengah kata harus, sengah kata makruh, dia rasa. Tapi bukan telak. Ni make sudu. Tak sedar lagi sudu lagi, batas poso tu. Rasa dengan mana ambil, tip tak lidah. Baru cuik kelek. Bukan pak. Ah, kena sudu lagi pun. Batal fosor. Semua rasa bukan makan. Sutik eh. Dan fosor kita masak nak tata su tu sedap tak sedap. Kita ambil tak. Cuek lah ni. Eh, sudu ke pun. Bini boleh sudu lagi. Batal fosor tu. Okay, kita silap peher tu. Ia suruh rasa bukan telan. Kita telek. Ya kata kawe tu tecak lah boleh poso abah biru sudu baca. Abah kata hak tu bukan rasa tu pun makan. Ya kena tap pak lidah pak. Ha cuit dia pak. Ha kena sudu lagi entuk asin lagi. Nak tewi masin tai go sudu kenyang dengan hatu tak poso. Abi tu deh. Ha dan penjabat apa pecetuh iaitu kuah yang ditaruh pada bertaburan bertabur pada golek tubuh yang mendapat dengan dia dengan kuah inilah panas sejuk dan la umpamanya tengok tepuh tubuh panas tepuh tubuh sejuk tepuh tubuh dingin dah hak tu dia panggil penjabat. Hal ni untuk nak menghasil dia panggil masalah jenis idrak. Ha. Habis itu. Habis cikgu sini kata wa bi kulli hasatin minha yutawaqqafu ala ma wudi'at hiyalah wallahu a'lam. Sedak ngaji tu Emir eh. Sedak ngaji oh, sedak ngaji. Ha ya kata sedak ke demo aku tak sedak weh.
Tapi sedap ngaji. Ngaji kali tengok kena cara mana sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa قال المؤلف رحمه ونفعنا دانو ني هم ها betul muka 19 baris kat pak kat bawah muka 14 belah-belah. Lepas tu? Nyata bak ke apa? Bak najis tak? Biar mana? Kata dan segala yang cair yang keluar dari paruah jalan khobah najis keliannya. Haa, ngaji tadi. Baca kita. Mana segala benda-benda jenis cair yang terbit dari paruah jalan, yang ini terbit pada salah satu ruah jalan kedai itu. Kalau tak kedai lagu tu, makna syarat kena terbit sekali, bukan najis. Arti kalau kencing terbit dulu, tak ada. Tahi terbit dulu, tak ada. Kena terbit sekali dengan tahi, bukan najis ruah tu. Apa tu ruah jalan? Sampai nak kedainya, dan segala benda yang cair yang keluar daripada salah satu dua jalan najis keliannya. No ya ano, tiap-tiap benda yang biasanya bercair terbit salah satu daripada kok jalan kecing atau kok jalan berok, hukumnya najis. Sabit rumah tanya tahik labo najis, tahik lipah najis, tahik cicok najis, tahik buah laye najis, tahik buah tiok najis. Pada mata hanya apa tu setengah tu hadap pergi masuk dah sejik tahik lipah tak banyak berdoa tu hadap tu masuk dah umbal luar suku pula. Tapi perkara tu najis. Pas najis tu baik pula dimaaf dan tidak dimaaf. Dia kena wipah. Pegai kaedah setiap-tiap benda cair dulu terbit daripada salah satu daripada jalan ke jalan berok, hukum najis semua. Demon ni kecing terbit air Fanta najis. Air Fanta tu buih, tak boleh makan. Oh, tak boleh. Atau demon kecing terbit itu, kecing terbit kita kata kecing terbit kafe, tak boleh najis. We pergi ke dah turun. Tu dia nah. Malaikat air mandi anak ade. Tak apa. Air mandi tak najis. Hal mazhab Imam Syafi'i ni. Tahu mana tak najis? Satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dia ambil kain Nabi nampak khair khuti sudah. Tak ada basuh dah Nabi ambil pakai lagi semaya. Tu dalil bahasa tak najis. Kalau sekiranya najis, Nabi masuk. Itu dalil kuat kata air mandi anak ada tak hukum najis. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain kira semula. Air mazi, air wadi najis. Air galak najis. Mana sabit tu air galak tu najis. Tika itu setubuh Nabi ni tubuh air galak najis. Tapi tubuh air galak waktu tu setubuh ke asal keedahnya di dalam hab harap tinduk najis kita pergi setubuh harap ada pokok tu ya maaf air galak lah. Kalau air galak kena kahan wajib basuh. Tu dia supaya juga orang mula-mula buka darah kan dia berdarah kan harap waktu dia darah dengan darah dah tu tapi ya maaf baru buka darah mula-mula fikir.
Tengok syarat wiku ma'ah-ma'ah semua. Kali itu reka kebala habis. Nah, dan mani segala binatang yang daripada ading dan babi. Mana air mandi beruk, air mandi hubah, air mandi lemu hukumnya tak najis. Oleh itu dia mau nak tanya apa nak kata, dia mau duduk pergi budak-budak yang main dulu waktu serati beramak. Itu air mandi dia pergi, tak najis. Arti air mandi lemu, air mandi kuda kena di kita tak wajib basuh. Pasal tak hukum najis. Nampak tak? Pak makan boleh. Tak boleh. Dia mengatakan ketina, ketina nak makan air mandi kata. Tak boleh. Makan apa? Ia tak hukum tak najis, tidak halal makan. Haa. Dia mengatakan makan. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Itu dia yang duduk makan. Dia duduk makan air mandi ke betina. Ke betina makan air mandi atas mandi apa? Pas setengah je tipu pula ke betina. Makan air mandi abel ni, adik ni janguk semua. Dia kata. Tak nak pakai kering dah. Ambil di mana? Tak leh makan air mandi. Pas kata tak najis. Bukan tak najis ni sebuah makan. Ah, kalau sebut tak najis boleh makan kat batu telah makan lagi ya? Apa dah? Ha, supo tu juga. Di antaranya belulai. Belulai bakai supo dengan belulai bewok, belulai ular. Kita samuk-samuk maka hukum suci. Suci pada bab guna makan tak leh. Mau buat wasuk tu. Mau buat wasuk atau kulit ular. Asdak ayat Allah senduk. Tak leh. Ha, ya lor lah. Satu air mandi ke jatuh atau ke tino tak najis. Nak makan boleh tak? Tak boleh. Susu buat susu ke tino. Suci tapi nak makan tak boleh. Ya untuk budak lah. Malaka hubak. Apa? Pasoh nak jual susu. Soh. Dalih bahawasanya. Soh boleh makan upah susu budak. Tu je dalih. Apa yang mata abang nak makan susu bini boleh ke tak? Tak boleh makan. Menyakit. Nama dia wubuk dengan anak. Ah, pukul apa? Anak. Pukul 9 abang. Ada yang mata wubuk dengan anak. Siapa kan anak kuruh? Isak dia abang. Ah, harum abang. Abang tu mula hiadis kaya kelola tanya dia. Apa hukum isak pak bini? Ya biasa dia murid mengita tengok semasa dulu pia mengeteh. Pia mengeteh jadi wakhiye do. Abang nak dia makan wakhiye. Dok mengeteh lah lepas tu lekat. Lekat bini yang boleh anak kecil dia. Sapek bini yang kita gerak tengok dia. Mana? Lepas dia tanya siap motor siap lah pasoh nikah dah. Mulah ia katanya tak jadi ya syarat nak jadi anak menyusu, anak menyusu ni syarat bahawasanya budak tak lebih daripada 5 tahun. Laginya pula tak kena. Duna haula tak lebih daripada 2 tahun. Silap apa? Tak lebih daripada 2 tahun. Dunal haulain budak tak lebih daripada 2 tahun. Lagi di antaranya pula kena 5 kali kena menyusu. Pak tu umur berapa dah? Ayah ni buluh dah. Tenah. Dia syarat dia ba radhaah duk setah. Ha we paham ada apa oleh tu nak serti kaedahnya setiap-tiap di antaranya benda yang terbit pada salah satu daripada dua jalan kecing tadi tu dan dua jalan kecing yang berok maka hukumnya ialah najis semuanya. Malaika di antaranya nah, air mandi anak ade. Ha, tak apa. Dan segala mandi binatang yang lain pada air mandi anjing dan babi. Ha, tu dia. Sabit dia kita tahu cara, tak ada apa. Ada bos saya tak tahu cara. Payah juga tak tahu cara dah. Dia jadi tak tekan dia, dia tak tahu tak ada apa. Dia tak tahu tak boleh. Dia kita tak tahu ke? Ha, tak boleh. Dia kita tahu tak ada apa. Habis.
Habis ingat kaedah nak bila kita ingat kaedah tak apa je, penting sekali bila kita ingat kaedah mana setiap-tiap perkara hak yang terbit daripada salah satu daripada dua jalan hukumnya najis sumu, tetapinya benda terkena benda cair. Malaikat di antaranya aimani anak adik dan aimani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi. Itu dia. Kalau dia hantar aimani babi dan anjing, maka ketika tu tu nadi. Itu syarat dia nya nah abi. Payahlah kalau kita tak faham agak sabit tu, kita kena faham. Kita faham 1, 2, 3, 4, 5, tak apa. Yang penting sekali kita kena faham. Dan kita faham agak, ya tak nak serabut lah. Bila kita tak faham agak, ha, di situ mari gitu, begini selalu dah. Habis. Habis tu nah. Tu dia. Tak supa kitab apa dengan kitab orang ini. Dan barang jadi peranok daripada keruwa-ruwanya anjing dan babi, ataupun salah satu daripada keruwa-ruwanya anjing dan babi, peranok dengan menata yang suci. Dan jikalau dengan yang cair tiap-tiap yang kerah. Habis. Tak kena kitab ni. Dan keluar tu kitab. Lagu mana kitab? Abang tak cerak. Lagu mana tu? Tu dia. Tak cerak kita abon ha. Dan keluar dengan yang cair. Ia kata keluar oleh tiap benda cair nanti. Keluar dengan tiap cair tiap-tiap yang keras. Dan ulat seperti biji-biji ye. Jika ditanamkan dia biji ye nak setumbuh, tidak najihonya muta najis juo. Bila benda tubik kepada punggung kita, mana cacing? Cacing tubik daripada punggung kita hukum tak najis. Hanya panggil muta najis. Bila cacing tubik, kita basuh-basuh-basuh cacing cuci molek, ambil mai ada apa? Tak najis. Nampak tak? Cacing tubik dah punggung atau cacing tubik jalan kecil, mana tak hukum najis, hukum muta najis. Mana benda suci dia kena najis. Arti cacing dah dalam tubuh kita tubik walau panjang besar lengis sekalipun, kita basuh-basuh-basuh-basuh cuci molat, kita pegel dah tangan. Tak ada apa. Makan boleh. Tak nak suruh makan hal ini. Ataupun tubik di antara benda jenis kerah. Sepuluh budak cerita tak ada. Mutan najis. Sepuluh budak cerita tak ada lah. Tubik telur. Maka mutan najis tak basuh-basuh kulit ubuh. Okay. Sepuluh kulit setul tak ada lah. Butir setul tak ada. Butir tak ada. Royak tak ada. Okay? Sarap benda keras. Jangan benda lembut. Tak ada. Nah, sabit dia mata kafe apa lah. Kafe Musa apa. Kafe Musa. Apa lelak apa. Sedap kan? Sudah? Biasa makan lagi? Mahal, betul mahal tak? Sudah, tak email biasa makan. Ha? Bagaimana? Di mana jual tu? Cafe Musa? Namu? Lepas tu dia mau pergi rumah. Kotak dia tak ada dah. Tak boleh tak, nak atas kapal tak boleh. Hak dia mau air rumah orang bakok tu, ia ialah sebagai dia cek barai kafe-kafe jenis minuman dari luar negeri. Orang bakok mau air rumah yang kata dia dek cek kafe saja. Ya tak air babo tu, mahal-mahal. Potok molek-molek, tak tahu kafe ke apa. Bapa nak tanya, tapi dia tak halal berlaku lah. Tapi nak gantang kapal tak boleh, dia besi-besi, kotak besi semua. Molek-molek, kotak-kotak rumah tu. Ini buku yang tak babu yang kotak-kotak lain kotak lain.
Coba rasa makan tu jadi hubak. Tak makan tak wani lagi tu. Takut kena kafe tikus ni. Apa kafe apa? Kafe musen. Tak tahu nak tanya lagu mana. Ha? Kafe Rajoh. Oh, dah pelik ya, Pak. Bahasa apa menekah tak apa. Hukum boleh. Tak tahu dah weh. Ha, suci kata mutanajis jua. Kalau itu suci dengan dibasuhkan dia kan tiak yang kerah dan ulat. Malaike mutah. Ha, jadi mutah jeluak. Malaike mutah. Eh, mutah tak leh weh. Mutah tak leh. Habis mutah kucing, mutah apa. Mutah itu bila maidah itu bila luar najis. Ada pun tak sapa maidah tak apa. Jeluak sini apa. Budak jeluak ha. Budak jeluak yang makin rana eh. Ha? Budak jeluak tak sapa sini lagi dah. Makin rana tu imej cuba budak jeluak ni. Tak sapa lagi dah. Buat habis tu orang tua kan tak jeluak yang bangun sapa sini tak pergi. Mana makan di sini. Masa habis tu jeluak budak sungguh kata tak apa. Pasal ia tak masuk lima idah lagi. Kalau mutah-mutah je lima idah tu baik luar. Sabit dah mutah hari dah. Ha, tu dia. Habis kering dah perut. Ha, habis. Kata dan air yang keluar daripada mulut orang tidur. Yang keluar daripada ma'idah. Amakah ni najis atas pada mutah. Air tubik pada mulut orang tidur panggil aliyu basi. Makah ni najis. Dan diketahui wallahu kata dulu eh? Al-Fatihah auzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu siratal ladzina bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna bapa klik dulu nah nanti rumah Muhammad. Ya babo ni penuh semua pula ni sama penuh. Pas tak boleh tulis mana tulis. Dok sat ni mana tulis?